Halo sahabat Zulmi Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Zulmi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabat semua bahwasanya di Facebook itu sebenarnya kita bisa juga menghasilkan pundi-pundi uang melalui fanpage yang ada di Facebook ya. Jadi hal ini sebenarnya sama saja sih sebenarnya dengan YouTube. Kalau YouTube melalui Google AdSense, kalau Facebook ini melalui fanpage yang ada di Facebook. Nah, justru lebih gampang malahan sahabat-sahabat semua ya, karena di Facebook itu, apalagi Facebook kita itu sudah memiliki umur yang sudah lama, tentu hal tersebut sudah memiliki banyak teman atau follower. Nah, hal ini dapat memudahkan kita mempromosikan fanpage kita kepada teman-teman atau follower kita yang ada di Facebook. Nah oke, sebelum menyaksikan videonya, pastikan terlebih dahulu sahabat-sahabat semua kontribusinya dengan cara tekan tombol subscribe, lalu like, komen, dan share agar video ini bermanfaat menjadi amal jariah bagi kita semua. Once again, tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar sama sekali. Penasaran dengan videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Check it out. Nah, sahabat-sahabat Zulmi Channel yang beriman, tidak hanya di YouTube saja atau kreator di YouTube yang bisa menghasilkan uang, kita di Facebook juga bisa menghasilkan uang melalui video-video yang kita upload ke dalam Facebook kita, kemudian kita monetize melalui fanpage tentunya. Ya, sebelumnya sahabat-sahabat semua, silakan buka terlebih dahulu Facebook kita semua. Oke, kita buka Facebooknya dulu. Oke, kita login dulu ke Facebooknya. Oke, sahabat-sahabat semua, kita tunggu sebentar ya. Nah, sekarang Facebook kan sudah terbuka sahabat-sahabat semua. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah sahabat-sahabat semua sudah memiliki fanpage apa belum? Kalau seandainya belum memiliki fanpage tersebut, silakan sahabat-sahabat semua buat fanpage terlebih dahulu. Seperti yang ini adalah fanpage saya, gudang tutorial, ya, halaman. Nah, kalau sahabat-sahabat semua belum memiliki ini, silakan sahabat-sahabat semua buka terlebih dahulu. Pilih halaman ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sahabat semua tampilan dari halaman. Nah, silakan sahabat-sahabat semua, kalau seandainya belum memiliki fanpage, silakan buat di sini di sudut kanan atas itu ada warna hijau. Silakan klik buat halaman. Nah, oke. Kita tunggu sebentar, sahabat. Nah, oke. Setelah kita klik buat halaman tersebut, nanti akan muncul interaksi seperti ini. Silakan sahabat-sahabat semua pilih antara satu dan dua ini. Dari dua ini, yang pertama ada bisnis atau merek, kemudian ada komunitas atau tokoh masyarakat. Ya. Saya rekomendasikan sahabat-sahabat semua silakan pilih bisnis atau merek ini. Oke, silakan diklik memulai ini. Nah, oke, silakan sahabat-sahabat semua pilih nama channelnya atau nama halamannya atau nama fanpage-nya. Silakan sahabat-sahabat semua sesuai dengan karakter dari video-video yang sahabat-sahabat semua upload. Sebagai contoh ini ya, ini sebagai contoh. Kita buat di sini Central Tutorial. Oke. Kemudian kita isi. Oke, kita ulangi kembali sahabat-sahabat ya. Kayaknya ini gagal. Oke, kita masukin kembali, kemudian kita pilih
memulai, kita buat di sini central tutorial. Kemudian kita buat kategorinya, maksudnya di sini deskripsi dari channel kita ini. Silakan buat di sini tutorial kumpulan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh ya sahabat ya. Nah, silakan di sini cari layanan lokal, belanja, olahraga, rekreasi, estimasi hukum, restoran. Kita buat di sini ilmu coba ya. Ilmuwan, layanan lokal, olahraga. Oke. Nah, sahabat-sahabat semua boleh dibuat di sini sesuai dengan karakter dari channel sahabat-sahabat semua. Saya buat di sini blog pribadi. Kemudian sahabat-sahabat semua silakan lanjut saja. Oke, kita tunggu sebentar ya sahabat ya. Nah oke, nanti setelah kita lanjutkan akan muncul interaksi seperti ini. Silakan sahabat-sahabat semua unggah foto profilnya, foto profil dari Fanspace sahabat-sahabat semua. Oke. Oke, kita buat di sini katakanlah seperti ini ya. Nah, kemudian unggah foto sampulnya juga. Kalau seandainya foto sampulnya nanti mau diunggah atau di skip saja, kita lewati saja ya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sahabat-sahabat semua, Fanspace-nya sudah dibuat, sahabat-sahabat semua sudah jadi. Tinggal sahabat-sahabat semua settingin saja yang ada di bawah ini, seperti tentang ini, kemudian komunitas, grup promosi dan lain sebagainya. Setting itu di setting sesuai dengan kebutuhan saja ya sahabat-sahabat semua ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan like atau pengikut kita lebih banyak? Nah, memanfaatkan teman-teman kita yang ada di Facebook di sini sahabat-sahabat semua. Di sebelah kanan ini ada list dari teman-teman Facebook kita. Ini semuanya bisa kita manfaatkan, dan kita klik undang. Nanti dia akan accept, kemudian dia akan like dari halaman kita atau fanpage kita ini. Nah, kemudian dengan cara sahabat-sahabat semua lihat semua. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sahabat-sahabat semua ya. Kemudian sahabat-sahabat semua pilih pilihan, pilih semua ini. Nah, kemudian setelah dipilih semua, baru sahabat-sahabat semua kirim undangan. Ini adalah sebanyak 2.399. Lumayan banyak ya, kalau seandainya sudah diterima oleh orang itu atau sudah di like dari halaman kita ini kan lumayan ya, karena memang fanpage Facebook ini memang memiliki standar juga untuk melakukan monetis terhadap video kita, sama halnya seperti di YouTube. Tapi kita di YouTube itu kita akan memulai dari nol, tapi kalau di Facebook ini kita sudah memiliki amunisi seperti teman yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan like atau dukungan terhadap halaman kita. Nah, kemudian sahabat-sahabat semua tinggal pilih kirim undangan ini. Oke, sebanyak 2.399. Nah, oke, saya buat saja di sini satu saja ya, karena sebelumnya saya sudah memiliki fanpage di sahabat-sahabat semua ya, dan saya akan konsisten dalam satu fanpage saja. Oke, ini sebagai sampel saja buat sahabat-sahabat ya, kita kirim saja. Nah, ini sudah terkirim sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian silakan sahabat-sahabat semua lakukan settingan dari semua item-item atau tool-tool yang ada di sini. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan monetis terhadap video kita? Nah, tentunya sahabat-sahabat semua silakan masuk ke dalam alat penerbitan ini. Kemudian
Sahabat-sahabat semua, pilih. Tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sahabat-sahabat semua sudah masuk ke dalam alat penerbitan ini. Silakan sahabat-sahabat semua masuk ke dalam Creator Studio ini. Oke, kita tunggu sebentar. Lagi proses masuk ke dalam Creator Studio. Nah, oke ya sahabat-sahabat, kita sudah masuk ke dalam Creator Studio ini, dan nantinya ini adalah keterangan dari beberapa video yang sudah upload. Sebagai contoh, ini cara implementasi teks berantakan. Ini video sudah saya upload dan 11 orang penayang. Ya, artinya fanpage Facebook ini juga memiliki standar agar bisa dimonetize. Apa itu standarnya? Yang pertama standarnya followernya, kemudian viewernya juga. Ya, mana standarnya? Coba kita lihat standar dari syarat untuk melakukan monetisasi. Oke, kita masuk ke dalam perpustakaan konten. Oke, kita masuk ke dalam video ini, rincian postingan. Oke, kita close terlebih dahulu ya. Oke, kita salah. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam Creator Studio, sahabat-sahabat ya. Kita pilih monetisasi. Oke. Nah, ini adalah sahabat keterangan dari standar video kita baru bisa dimonetisasi. Ini adalah akun fanpage kita tadi, Central Tutorial. Keterangan di bawah ini tidak memenuhi persyaratan karena ada beberapa persyaratan yang mesti harus kita lengkapkan sesuai dengan standar dari fanpage atau monetize ini. Kembangkan pengikut Anda. Nah, pengikut Anda di sini maksudnya di sini halaman ini membutuhkan minimal 1000 pengikut atau follower. Nah, maksudnya itu follower dari akun fanpage teman-teman di sini harus mencapai 1000.
Nah, manfaatkan sahabat-sahabat semua atau teman-teman yang ada di Facebook teman-teman dengan cara di-share seperti yang tadi kita perhatikan. Kemudian di bawahnya ada menit ditonton dalam 60 hari, artinya di sini 2 bulan Anda membutuhkan 1.180.000 menit ditonton di antara semua video Anda. Nah, jadi video, setiap video itu minimal harus ditonton 1.180.000 menit ditonton oleh follower teman-teman semua. Nah, kemudian ini adalah kebijakan monetisasi Fatner. Mungkin ada beberapa alasan mengapa halaman Anda tidak memenuhi standar ini, termasuk jika halaman menerbitkan konten yang halaman tidak memiliki izin untuk membagikan, atau jika konten tidak dibagikan dengan cara yang autentik dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini sahabat-sahabat semua, kesimpulan dari standar atau persyaratan video kita baru bisa dimonetisasi itu adalah video kita sudah memiliki viewernya lebih kurang 1.180.000 menit ditonton oleh follower kita. Kemudian kita harus memiliki follower atau pengikut itu lebih kurang 1.000 orang. Nah, baru setelah itu video kita bisa dimonetisasi dan akan mendapatkan uang atau dolar ke dalam akun fanpage kita. Oke, bagaimana sahabat-sahabat semua? Tertarik untuk menjadi kreator atau influencer? Ya, terserah sahabat-sahabat semua. Ya, luar biasa. Mungkin itu saja sahabat-sahabat semua, video atau tutorial dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.